Halo semuanya, balik lagi di channel aku. Apa kabar? Aku harap kalian sehat-sehat selalu ya. Seperti biasa, aku akan cash staffing untuk minggu ke-5 di gajian bulan Agustus 2023. Sebelumnya aku akan review dulu untuk dompet mingguan di minggu ke-4 kemarin ya. Aku akan melihat apakah masih ada sisa untuk anggaran dari minggu ke-4. Ini maaf banget ya kalau misalkan kondisi kuku tuh warna-warni karena aku habis ada acara nikahan dari adikku, jadi belum sempat beres-beres, jadi langsung take video aja. Nah, di sini masih ada beberapa sisa untuk di minggu ke-4 kemarin. Aku akan menghitungnya dulu. Dari anggaran yang aku alokasikan sebesar 105.000 kemarin, ini masih ada sisa sekitar 31.000 gitu ya. Di minggu kemarin memang aku spendnya gak terlalu banyak, tapi berhubung ada acara besar gitu, aku kan akhirnya bongkar 100 amplop gitu ya. Jadi untuk uang jaga-jaga dan ada beberapa keperluan yang kami persiapkan, jadi aku memutuskan dengan pas suami untuk membongkar tabungan itu yang belum kalian tonton. Bisa kalian tonton di video sebelumnya. Itu juga tadi ada dari kantong sisa anggaran, seperti biasa itu dari anggaran 1 sampai ke 3 kemarin. Terus aku mau review untuk uang koin, ada beberapa koin yang aku dapat dari kembalian di minggu lalu ini. Ini ambilnya agak susah, jadi aku harus ngerogohnya agak lebih dalam. Gak terlalu banyak sih untuk uang koin di minggu ini aku dapatkan, hanya sebanyak 3 keping gini. Tapi gak apa-apa, akan tetap aku kumpulkan sedikit demi sedikit. Jadi ini dia untuk sisa di minggu ke-4 kemarin ya. Masih ada 31.000 dan ada 1.000-an, 500 dan 100 rupiah gitu. Oke, tapi sebelumnya aku mau review untuk catatan aku. Nah, itu dia dari anggaran 105.000, berarti aku menggunakan alokasi untuk di minggu ke-4 kemarin itu sebanyak 74.000 ya, kalau nggak salah. Ini kan sisanya ada 31.000, ini aku lagi hitung ulang dulu karena aku nggak yakin. Nah, ini dia, aku hitung ada sisa 31.000, berarti realisasi budget di minggu ke-4 kemarin itu sebanyak Rp74.000. Bisa dilihat sendiri ya, itu catatan pengeluaranku sudah terlihat selama hampir 1 bulan penuh. Nanti akan aku evaluasi, tapi biasanya evaluasinya itu bersifat pribadi karena ada beberapa pengeluaran yang masih aku rahasiakan ya nominalnya. Nah, ini untuk uang 100 aku masukkan ke dalam kaleng seperti biasa, dan untuk uang yang 500 ini aku masukin ke celengan merah ini. Itu kalau kelihatan di video ini tuh dia udah mulai kelihatan penuh-penuh gitu, tapi belum aku unboxing juga, nggak apa-apa. Kita kumpulin dulu. Dan ini untuk uang 1.000 aku kumpulkan di toples transparan ini, bekas toples cookies gitu ya. Terus aku kasih stiker. Ini kalau ngeliatnya lucu banget sih sebenarnya, karena kan transparan ya, kelihatan gitu. Oke, itu aja untuk di minggu ke-4. Sekarang untuk sisa anggarannya aku akan masukin ke kantong sisa anggaran yang menjadi dana rollover, disatukan sama minggu lalu ya. Jadi memang kalau misalnya untuk dana rollover ini aku akan pergunakan kalau ada beberapa pengeluaran yang tidak terduga gitu. Jadi kalau nanti di akhir bulan masih ada sisa, itu akan kita saving. Tapi kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa. Jadi sisa anggaran ini aku anggap dana yang bisa aku pergunakan lagi selama 1 bulan penuh itu ya. Oke, itu aja untuk di minggu ke-4. Sekarang kita langsung untuk di minggu ke-5. Akan cash staffing sebesar Rp100.000 di sini. Aku alokasikan 100.000 karena kan untuk yang gajian tanggal 25 itu kan masih tersisa sekitar 4-5 harian lagi gitu ya. Jadi ini alokasinya, aku alokasikan 100.000 untuk minggu kelima ini. Nah, ini aku sengaja adanya recehan tapi gak apa-apa. Nah, ini akan aku masukkan ke dalam uang pegangan mingguan. Jadi kalau di minggu kelima kan biasanya udah tinggal menunggu gajian aja, dan pengeluaran biasanya udah terriset dari awal lagi ya gitu. Jadi untuk uang pegangan aku dan kebutuhan anakku selama 1 minggu. Oke, itu aja. Dan kantong-kantong ini udah gak akan aku isi lagi, jadi udah tinggal menunggu aja gitu.
Jadi itu aja untuk cash staffing di minggu ke-5 ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku. Diklik like, subscribe, dan juga di-share jika bermanfaat. Sampai jumpa.